Selesa kamu kau di belakang. Are you sure? Okay, that's good, that's good. Alright. Hi guys, welcome back. Ini tambahan dari Renault nih. Another additional affordable car untuk bis kita yang diperkenalkan oleh syarikat Maju Motor Seram Berhad. But kali ini is the Renault Triber. Jadi kenapa yang mampu milik? Kenapa yang affordable? So ni nah. Harganya hanya RM299 per bulan sebagai sebuah kereta multi-purpose vehicle MPV yang mempunyai 7 tempat duduk, 7 penumpang boleh muat. So sekarang cek apakah yang sebenarnya lebih lanjut. Apa yang penting keselamatannya dan juga teknologi di dalam ini. Dengan harga cuma ini, kita akan at least berpuas hati. Suara saya kira. So, ini yang bagi sedikit walkthrough untuk bis kita mengenai Triber ini. Untuk maklumat bis kita, Triber dibuat secara mudah. Ia akan mau memberi kita kemudahan segalanya dari segi perjalanan dan juga elektronik yang dalam ini untuk memberi kita senang semasa memandu, right? But, let me tell you, di bagian depan, diorang membuat memang kita ini indahkan lari dengan jenama Renault. Ia punya bentuk memang kita dikenal sudah. Apatah lagi di bagian sini ini ada LED dan juga headlamp untuk memberi kesenangan seperti kereta-kereta lain juga yang ada. Di bagian sini pun kita ni melihat tayar rim diberi dengan 14 inci standard rim tapi it's alloy wheel dengan jenis sportif dan berbunga. Alright. Lampu signal di kawasan sini dan juga rail di bagian atas sini. This is actually dapat digunakan bukannya untuk kosmetik but it's a real rail untuk menyimpan barang-barang lain juga, load-load yang besar untuk di bahagian di atas. DC pillar di sini yang menunjukkan kelebaran lagi untuk menambah lagi penumpang di bahagian belakang. Yang mana kita ini akan melihat kereta ini lebih panjang dari Renault-Renault lainnya yang boleh memasukkan 7 penumpang di dalam ini. Alright? So di bahagian belakang, lampungnya memang simple tapi kemudahannya untuk memberi reverse ataupun brake light memang sangat mudah untuk melihat dari jauh ataupun di waktu dekat ataupun malam. Di bagian dalam, memang ini keluasannya untuk menyimpan beg-beg damit. Tetapi, jangan silap. Kalau kita ni lipat saja kursi ini ke bawah, ia akan beri space lagi untuk membawa barang-barang yang lebih besar. Seperti luggage bis kita. Di bagian depan ini pun boleh dilipat. Tetapi ia bukan nearly flat. But it's a bit, as you can see, radiusnya cuma ni lah. But still, you can masukkan barang-barang besar, surfboard, skateboard, biskal pun boleh masuk as long as semua ini terlipat. Okay, dua seat, second row and third row ini. But, for your information juga, kursi ini dapat dicabut ni. Kalau bis kita tidak puas hati juga dengan dia punya compartment besar capacity-nya tu, cabut tu kursi ini. As you can see from the video, China mau mencabut, and there you go, it's easy untuk masukkan barang-barang lebih besar. So, why don't we check di bahagian dalam and see for yourself apa maksud amba dengan kemudahan-kemudahan penting semasa memandu. Anita, ruang dalam Triber ni. Dari segi papan pembukanya pun really simple but it's modern and quality bahagian dalam pun I should say satisfied and not bad. Alright. Ini usul kuncinya cuma ni nah. You can see where this ada unlock, lock, buka bonet and I think buka lampung kali ni. Pasal ada nampak cahaya. I haven't tried it yet. But let's focus on di bahagian dalam ni again, right? Now, kalau kita ni melihat di bahagian di dalam ni, you can see ia punya instrumental cluster nampak simple tetapi kita ni akan melihat macam digital and juga basic information di dalam ni. Selain itu, seperti yang amba pernah review Renault Kwid, ia mempunyai sama infotainment dalam ini dengan touchscreen yang sangat mudah. Press everything mudah. If you want to lock, tekan sini. Kalau akan memusing aircon, pusing saya sini. Everything so simple, berhabis. Transmissionnya, alright, you just tekan atas, bawah, reverse, and there you go. Man, atas bawah saja, that's it. It's really easy. Dan menyimpan minuman pun di bagian sini.
Yes, ya ada Xbox di dalam ini, alright? Untuk menyajokkan sanang kalau kalian menyimpan mobile apa, ampai saya di sini ataupun di bahagian bawah. And there you go, alright? But for your information jo, walaupun ya 2299 per bulan, but you can get a start stop button jo di sini and beberapa kemudahan, kompartmen yang luas untuk menyimpan barang-barang pasport, apa travel document, and then juga di bagian bawah beberapa buku-buku termasuk manual juga dimasukkan ke dalam ini ataupun barang-barang bis kita yang akan bis kita masukkan, sangat mudah, alright. Again, for kursi, kursinya simple fabric, dua color mengikut bis kita punya kemauan. It depends on Maju Motors and Renault Brunei juga, but again everything is clean, simple, and I should say very luas. With my size sampai duduk, you can see macam mana keluasannya. I can feel comfortable menutup pintu pun senang. And mostly for kereta macam-macam ini, I should say it's a standard car. So mostly fully automatic. And it give you very easy perjalanan yang mudah, terutama perjalanan jauh. Alright, apatah lagi kereta ini 7, boleh muat 7 penumpang. Okay, so I have an idea untuk bis kita. So stay tuned. And in the ending nanti, there's something good for you juga, alright? So stay tuned, wait. Nah, tahu tak bis kita mengenai Renault Triber yang baru saja dikeluarkan yang mampu memuatkan 7 penumpang. But wait, the engine is 1.0 liter 3 silinder. Ampun pun macam, okay, why don't we try memasukkan 7 penumpang ke dalam ini, termasuk abang sendiri, and check the performance. Okay, semasa abang mendrive, I will give you the comment on apa rasanya, alright? So come and let's go. Alright guys, Ani sudah membuktikan dalam kereta ini ada mostly 7 penumpang termasuk videographer and all the staff dari Renault juga. Angkut semua untuk mencuba sendiri and comment dari saya sendiri, alright? Let's drive now and berjalan sedikit and we'll see how the performance works. Alright. Pelepasan awal bagi Renault Triber ini ada sedikit lag lah, but ia mampu untuk menggerakkan ke hadapan dari segi transmissionnya tu. Ia menggunakan transmisi automatic manual transmission, yang mana kita ni akan ada keresahan sedikit penukaran gear tu, tapi improve better than Kwid yang ambil pernah review sebelum itu, right? But as you can see, walaupun kereta ini ada menggunakan engine 1.0, but di belakang hamba ini mempunyai beberapa penumpang juga yang ikut, yang tapi mampu untuk menggerakkan kereta ini secara smooth, terutama start gear, I think gear ketiga yang tadi tu. Dari segi perjalanan corneringnya pun still handlingnya very good. And I think di belakang ini pun, if I'm not mistaken, diorang ini adakah selesain. Selesa kamu kan di belakang? Selesa. Are you sure? Okay, that's good. Alright. Itu yang beberapa maklumat yang penting yang patut kita mengetahui mengenai kereta ini, alright? But so far, I have no problem with this kereta except the perlepasan awal itu saja. But of course, come on. Dalam ini ada beberapa penumpang di belakang ini. Full 7-seater. 7 passenger di dalam ini, but according to Global NCAP, diorang ni menerima, if I'm not mistaken again, 4 bintang anugerah keselamatan. So termasuk dual airbag di bahagian depan tu. Alright, so far kereta ni memang komen nampak it's good to go to orang neighbors country like Malaysia, Miri, KK apa itu ini, bawa durian ke apa, shopping di Waho, whatever. This is the car for you. Pasal belakang ni pun dapat dilipat, as I've shown you tadi awal-awal tu. And this is my comment lah so far, alright? Again, kereta ni, it's well affordable car, mampu milik. And bis kita boleh mendapati kereta ni sekarang di
Renault Brunei, iaitu di kawasan Telanai, alright? Maju Motor Seram Berhad. So, let's get back home and listen to me after this. Something very important. Alhamdulillah, kita pun faham sudah mengenai Renault Triber, the 7-seater car MPV. Alright, so, apa lagi? Datang kemari ke Maju Motor Seram Berhad. Okay, and check the price. Ni nana, this is the price for the Renault Triber. Since kita menyaksikan, menonton, memahami mengenai Renault Triber ini, tell them kita adalah penonton Montoka Brunei and you will get this price immediately. Karena discount tu. Alright? So that's it. Kalau kita pun mungkin depos hati dengan 7-seater ini bukan untuk kita, then check for the next review. Alright? Or this one.